Selamat Pak. Baik. Oh iya Pak, iya. Uang kaget lagi, acaranya berkah, yang nonton ikutan berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Arah mata angin membawa saya ke daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Target kita bernama Bapak Roma. Saat ini beliau bekerja sebagai ojek online untuk bisa menghidupi seluruh keluarganya. Dan istrinya saat ini sedang berjuang melawan penyakit kanker. Hari ini adalah hari yang spesial karena akan hadir bersama kita Chairwoman MNC Group, Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Selain itu juga, beliau adalah merupakan Ketua Kartini Perindo. Selain itu akan hadir juga bersama kita Miss Indonesia dari program Hati Sang Bidadari. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Hari ini bisa ketemu Ibu lagi nih. Iya. Kita kalau ngomong masyarakat ini pasti nggak jauh dari masalah perekonomian. Benar. Iya. Bagaimana mereka bertahan hidup iya. Di tengah apa ya kesulitan dan keterbatasan apa ya kemampuan, skill gitu iya. Kan? Ayah di sini deh benar ya. Oh, iya. Halo Ibu. Halo Ibu. Halo Malika. Halo. Halo apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, masya Allah. Sehat ya Neng ya. Dari mana tadi nih? Tadi kita habis jalan-jalan ya. Betul banget. Terus waktu tadi perjalanan sebenarnya kita itu tadi ketemu seorang bapak nih Bu. Dan niatnya kita kan mau bantuin tadi kan ya bapaknya kan ya. Terus juga tadi kelihatan kesusahan banget Bu tadi di sana. Kayaknya memang kelelahan saat itu juga bapaknya. Jadi kita bantuin, tadi juga bapaknya hampir jatuh-jatuh ya. Dan dari situ kita juga akhirnya jadi ngobrol sama bapaknya. Kita jadi tahu bapaknya dan kayaknya lagi butuh kerjanya. Kerjaannya dia itu ojek online kok. Lalu cerita banyak kan ya tentang keluarganya, tentang pekerjaannya. Juga. Ternyata istrinya juga lagi sakit kanker payudara dan harus kemoterapi 8 kali juga, Bu. Baik, artinya dia bertahan hidup nih ya? Iya. Jadi kita tolong kita ke sana aja ya. Yuk. Oke. Enggak jauh dari sini bakalan yuk. Yuk, terima kasih. Let's go. Kemana? Ke sini. Ke kiri, ke kanan ya. Halo, iya. Halo. Halo semuanya. Pak, mari ya. Ibu, Ibu Lili. Ibu Lili. Ini apa bisnis? Iya. Pak. Iya, di motor bannya bocor. Bannya bocor, Pak. Ini motor sendiri, Pak. Boleh di standarin dulu. Sudah berapa tahun nih? Di standarin dulu. Oh, siap. Barusan banget sih, Pak. Iya. Jadi mau nambel ban belum dapat tarikan. Oh, iya. Belum dapat sama sekali ini. Iya, belum dari pagi. Bapak namanya siapa? Roma. Bapak Roma, kenalin dulu ada Ibu. Iya, iya. Ya, dan tadi udah ketemu sama tiga wanita cantik ini ya. Iya. Ya, di sini ada Soraya juga. Ya, udah dapat itu berapa hari ini, Bu? Belum dapat, Bu. Ya, belum dapat terus mau keluarga? Keluarga? Keluarga ada di rumah, Bu. Di rumah. Iya. Ini gimana, Pak? Mungkin sedikit sebelum kita ke rumah. Ya. Perasaannya pulang nggak bawa uang. Tadi kan janji keluar pasti mau nyari uang ya. Iya. Kan sedih nggak, Pak? Sedih juga sih sebenarnya, Bu. Karena ya niat kita kan keluar untuk nyari rezeki. Iya. Cuma malah nambahin masalah nih ke keluarga. Keluarin uang malahan untuk betulin ini. Benar.
Motor sendiri, ya. Sebelum kita ke rumah, Bu, mungkin ada jeritan hati dia nih yang mau cerita sama kita. Saat ini, problem terbesar mungkin bisa cerita sama Ibu, sama kita semua. Masalah apa sih yang paling terbesar yang Bapak alami? Ya, sekarang kan untuk saat ini kan istri lagi sakit karena kanker stadium 3. Jadi butuh pengobatan ekstra. Saya sedih juga sih. Satu faktor, saya juga harus sebagai kepala rumah tangga harus nyari rezeki. Satu itu istri lagi juga lagi sakit. Jadi fokusnya terbelah, Bu. Tapi ya. Anak-anak sehat? Alhamdulillah anak sehat, Bu. Anaknya ada berapa, Pak? Anak saya 4. Sekolah semua. Boleh nggak kasih ilmu sama kita? Apa sih yang bikin Bapak kuat saat ini menghadepin semua masalah? Yang penting kita ikhlas aja. Mungkin ini juga takdir dari yang kuasa kalau kita juga diberi ya cobaan seperti ini. Yang penting ikhlas aja. Baik, Ibu, kita udah dengar ceritanya. Syukur, Bu. Untuk membuktikan bener nggak sih kita lihat ke rumah, Ibu, ya? Amin. Ya, baik. Kita kunjungin rumah Bapak, kita kunjungin ya. Saya. Yuk. Sehat semuanya. Terima kasih banyak. Di mana rumahnya, Pak? Agak sempit, ya. Iya. Oh, sini, ya? Iya, silakan. Iya, sini. Makanya motor nggak bisa masuk sini. Belok. Iya. Ini untuk satu orang aja, ya, Pak? Sebenarnya, ini ya satu orang, dua orang juga bisa. Oh, dua orang? Selisipan, Bu. Miring jalannya, Pak. Jalannya miring. Sambil miring. Iya. Oh, di sini. Ngobrol di depan dulu aja sini ya, nanti baru kita lihat. Iya. Ini Ibu, siapa namanya? Dewi, Bu. Ibu Dewi. Usianya berapa, Bu? Udah 39 tahun. 39. Iya. Saya prihatin juga mendengar bahwa Ibu ini kan kena kanker, ya. Iya. Tapi harus punya semangat hidup. Iya. Ya. Sudah kemoterapi berapa kali? Sudah yang keempat. Udah keempat, ya? Sudah. Harusnya berapa kali? Harusnya 8 kali. 8 kali, ya? 8 kali. Di cover sama BPJS? Alhamdulillah di cover sama BPJS. Ya, bersyukur. Kemoterapinya dijalankan, tetap semangat hidup. Hatinya harus gembira. Yes. Yeah. Karena hati gembira itu obat. Iya. Yeah. Neng, ngeliat beliau gimana sih? Ya, selalu support aja karena kan selama saya sakit juga kan dia yang selalu nganter-nganter saya. Rumah sakit, nemenin saya semuanya. Ada nggak sih saat ini yang paling dipikirin sama Neng? Yang dipikirin apa? Ya, anak-anak sekolah. Karena kan saya kan sekarang juga udah nggak kerja. Cuma ngandelin dari suami tadi aja. Tadinya kerja apa? Tadi saya kerja security. Ya, semenjak sakit saya udah nggak kerja lagi. Kerja lagi. Iya. Masuk dulu, lihat bentar, ya. Boleh, saya buka sepatu dulu, ya. Nggak apa-apa, dimasukin juga nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa.